Hey guys, okay, welcome back to new channel. Okay, inilah channel baru aku, channel lama aku Amirah Kena Hack. So, aku nak ucapkan terima kasih dan thank you sangat-sangat kepada subscriber yang subscribe channel, sebab sekarang baru 3 minggu dah bolehlah dekat 25k subscriber, hampir 25k subscriber. So, thank you sangat-sangat guys yang subscribe channel aku ni. So, nanti insyaAllah 50k subscriber aku akan bagi giveaway, dan insyaAllah doakan lah supaya aku rezeki dan untuk senang lah untuk aku share dan aku bagi giveaway ke hangpa setiap bulan. Okay, so hari ni aku akan sambung untuk episod EFI. Aku akan modify EFI aku. So, modify EFI aku hari ni lah, aku akan pakai casing kiri kanan EFI aku untuk buat spray chrome rack. Okay, spray chrome rack aku akan buat dekat EFI aku. Okay, so ya, aku akan buka dekat EMS dekat bengkel member aku, dan aku akan buat proses insyaAllah. Kalau aku tak sibuk dan tak busy lah, aku tak busy tak sibuk, mungkin aku akan tunjuk proses-proses spray chrome. Okay, ha, dekat hampa semua lah. So jangan lupa subscribe channel baru aku, jangan lupa like dan share channel ni. Okay, so terima kasih sangat yang subscribe. Okay, okay, so sekarang ni aku berada dekat kedai makan yang aku tunggu kat sini. Dia kecil sampai ke besar. Mungkin kedai ni dah dekat 20 tahun lah aku duduk sini. Dan aku dulu dia kecil, aku start belajar masak, dan sekarang aku shop. Boleh lah, boleh lah. Dan buat burger, aku boleh main singa. Yang pernah follow aku dekat Instagram, apa tak lah segala story apa semua aku update dekat apa dekat IG aku. Aku semua suka dekat update dekat IG. So okay, so aku tak banyak masak sebab aku nak buat benda yang penting. So aku kalut sikit. Okay, so aku tak nak cakap banyak. So sekarang ni jom kita pergi. Okay, so ni kedai makan yang aku duduk. Waktu nak hujan, tempat masak, aku selalu masak. Apa follow lah IG aku, aku akan update kat story apa semua. Okay, so jom kita pergi. Okay, let's go. Sekarang ni aku nak tinggal hemat weh, nak bebek. Tapi lah cek dah, cek dah. Okay, sekarang ni aku tinggal barang kat sini dulu. Yang ada ni barang-barang untuk ni semua barang susu aku ni. Okay, so sekarang ni aku nak buat benda yang wajib dulu. Lewat dah.
dulu. Okay, so aku letak beg barang-barang aku. Okay, aku nak buat benda yang wajib dulu. Okay, setiap apa yang kita buat, perjalanan kita mestilah dengan solat dulu. Okay, so tak ada barang-barang apa. So tak apa aku tinggal motor sini. Tak ada orang curi kot. Biarlah, bukan penting pun. Yang penting solat. Solat. Alhamdulillah, selesai solat. Okay, tu aku sorry ya tadi aku kalut-kalut sikit dalam video sebab aku dah lewat lah untuk solat Zuhur. Okay, so cuaca nak hujan. Alhamdulillah motor pun okay. So kita akan project. Hujan ni lepas ni. Wow, lagi. Oh. Lepas ni. Jom. So sampai dan kedai budak buka Ki Motor. Okay, nama kedai Ki Motor, nama tim kami KMS. Okay, so kedai aku buka apa semua. Aku nak buka kulit je lah, kulit je ke kanan. Tengoklah form pun mungkin aku nampak celup. So pakai lain je lah. So aku nak buka dulu. Lepas aku pergi kanan, klik Indian. Lepas tu aku pergi buat. Okay, itu mengambil masa untuk mungkin hari-hari jugalah nak cat, nak kering lah pun semua. Banyak lah proses-proses dia. Kalau aku tak busy, aku akan kongsi lah macam mana proses lah. Tengok lah macam mana nanti. Okay, so jom, let's go. Bye.